I think it all came back when I was looking back at you. Oh, how I've missed those sights. You must have missed mine too. Did you breathe me in? If you would only know that you're in my air. For every second, everywhere I go. So why are we hiding in these crowded places? Cause when our eyes meet, we drop our poker faces. Yeah, we keep on acting like we left traces. But when our eyes meet, we drop our poker faces. Didn't say a word too much. We hid behind the daylight while I was long before your touch. Never let the end. Hi semuanya, welcome back to my channel, The Sims by Dunia Helen, Putri Sims. So I hope you are having a really awesome day. And today kita bakal main lagi nih The Sims by Indonesia bareng sama aku, yang dimana hari ini kita bakal lanjutin lagi series aku yang masih berada di Jepang, teman-teman. So jadi di sini aku bakal balas dendam ke Bang Raki. Dia tadi ngelempar aku pake salju-saljuan ya, teman-teman. Jadi aku bales deh dianya karena dia jahil banget semenjak ada di sini, nggak tahu kenapa ya. Dan okidoki. Jadi ceritanya kalian banyak banget yang bilang, "Kak Putri, tolong dong naik ke puncak gunung tertinggi yang ada di sini." Yap, maksudnya ke puncak gunung Komorebi. Jadi kalian pada pengen banget kita untuk mendaki gunung Komorebi, teman-teman. So, jadi hari ini kita bakal mencoba untuk mendaki gunung, teman-teman. Okidoki, siapa yang setuju tuh? Pasti pada penasaran banget kan gimana cara untuk mendaki gunungnya. Dan by the way, di sini Bang Taki tuh pengen banget ngelempar aku pakai salju-saljuan lagi ya. Dia jahil banget emang. Okay. By the way, dia itu dong marah dong, kesel karena dia tadi mau ngelempar aku tapi nggak kena. Jadi dia marah ya. Kasian deh lo. By the way, dia bilang, by the way, katanya di sini kita bisa manjat gunung Komorebi loh, kayak gitu kan. So, jadi gimana kira-kira, katanya Bang Taki, kamu mau nggak aku ajak ke gunung Komorebi gitu kan? Bang Taki mau ngajakin kita untuk pergi ke sana berdua, katanya kayak gitu. Oh my god, like really? Okay, kenapa mereka malah bengong-bengongan? Please, jangan seperti itu ya. Saya kadang-kadang suka bingung kenapa tiba-tiba mereka bengong-bengongan ya kan. Dan okay, kita lihat dulu sentiments mereka, teman-teman, yang dimana Bang Taki ngerasa kayak nyaman banget setiap ngobrol sama aku. Terus dia juga feeling adoring, feeling maksudnya ya. Okay, Bang Taki bilang apa nih? I'm glad you don't think my jokes are getting old. Ya, dia bahagia karena aku ketawa waktu dia lagi ngejokes. Yaps. Dia emang anaknya lucu ya, saya akui. Dan by the way, Bang Taki bilang dong, dia ngerasa kayak dia tuh kayak pengen yang terbaik untuk aku gitu. Dan dia pikir aku so wonderful. Ya ampun, keren banget. Dia ngerasa aku tuh wonderful banget bagi dia, katanya. Dan di sini kenapa growing closer from quality time. Oke, Bang Taki seneng banget gitu ya ngabisin waktu bareng sama aku. Dia ngerasa kayak ini tuh quality time banget. Dan terus dia kenapa nih closer from happy memories. Oke, dia kayak sangat bahagia banget ya kalau misalnya abis main bareng sama aku. Dia tuh ngerasa kayak happy banget. Dan by the way, di sini Bang Taki abis bilang kan, dia nanya, kamu mau nggak aku ajak kita naik ke puncak gunung tertinggi gitu. Dan aku bilang, oh my god, serius kamu mau naik ke puncak gunung tertinggi? Oke, oke, aku mau banget. Tapi gimana caranya? Caranya kita harus siapin perlengkapannya dulu ya kan. Ya sudah, kalau kayak gitu, sekui kita langsung aja kembali
ke penginapan karena kita harus menyiapkan banyak banget perlengkapan ya teman-teman. Kita harus mencoba untuk masak makanan karena aku habis baca di sini tadi ya teman-teman, di papan petunjuk yang ada di sini katanya kita bisa naik ke Gunung Komorebi, tapi kita sebelum naik ke sana kita harus menyiapkan banyak perlengkapan termasuk makanan. Nah, jadi kita kan enggak punya makanan, jadi kita harus masak dulu teman-teman biar nanti waktu kita naik ke puncak gunung kita enggak kelaparan, karena katanya nanti waktu kita ke sana itu enggak akan ada orang dan enggak akan ada yang jualan makanan. So otomatis kalau kita kelaparan kita bisa mati di sana teman-teman. So kita harus masak dulu. Aku bakal masak apa ya kira-kira? Kalau di atas gunung enaknya makan yang berkuah-kuah terus yang pedes-pedes ya kan, biar anget teman-teman. Kayak orang Korea kalau misalnya mereka kedinginan suka makan yang pedes-pedes ya enggak sih? Kalau enggak salah sih seperti itu ya setahu saya. Tapi ya sudahlah, di sini aku pengen masak ramen teman-teman. Jadi enak gak sih kita makan ramen di atas puncak gunung? Wow. Oke, aku bakal masak ramen dulu ya. Dan di sini Bang Paki baru aja beli topi baru yang dimana di topinya tuh ada kayak kacamata gitu loh teman-teman. Katanya kalau misalnya nanti kita naik gunung tuh bakal takutnya ada badai salju gitu kan. Takutnya kita nggak bisa ngeliat gitu nanti di sananya. Makanya kita butuh kacamata ini untuk kita pakai waktu di atas gunung nanti. So aku juga mau pakai juga karena aku juga beli teman-teman. So jadi Bang Taki excited banget dong, dia kayak oh my god nggak sabar banget pengen nyobain mendaki gunung gitu kan teman-teman. Oke, tungguin ya. Dan by the way aku tadi udah bikin Max Cinema di awal-awal yang nunjukin bahwa Bang Taki sama si Putri Sims lagi latihan mendaki gunung teman-teman. Jadi mereka tuh lagi naikin skill mendaki gunungnya karena katanya kalau kita mau mendaki Gunung Komorebi kita harus punya skill rock climbing levelnya minimal level 6 dan sedangkan sekarang aku udah level 7. Yaps, jadi kita udah bisa naik ke puncak gunungnya teman-teman. By the way Bang Taki please kamu jangan ngajakin aku ngobrol dulu ya, kalau ngajakin aku ngobrol aku bisa-bisa makin lama nih masaknya gitu kan. Mereka kayak wah kira-kira nanti di atas sana ada apa aja gitu kan, gak sabar banget pengen ngelihat pemandangan dari atas gunung tertinggi yang ada di sini ya kan. Oke, jadi Bang Taki pipis dulu biar nanti waktu di atas dia nggak kebelet pipi. Dan by the way teman-teman, kalian pasti pada bingung kan gimana cara naikin skill rock climbingnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen naikin rock climbingnya, kalian bisa belajar di daerah yang sebelah sini teman-teman, tuh di bebatuan sebelah sini ya. Jadi itu kan villanya. Nah, jadi kita tinggal pergi aja sedikit ke sini, terus kita bisa langsung pilih aja gitu, kita bisa latihan untuk panjat tebing di sini teman-teman. Dan kalian bisa lakuin itu sampai skill kalian minimal level 6 untuk manjat ke gunung tertinggi di sini. So aku udah selesai masak dan kita bakal langsung saja untuk pergi ke tempat untuk memanjat Gunung Komorebi ya kan, karena kalian emang udah pada meminta kayak gitu, Kak Putri ayo dong manjat gunungnya gitu kan, mumpung lagi ada di Jepang kapan lagi gitu. Dan oke, aku bakal tanya kamu udah ready kan? Yaps, Bang Taki bakal tanya kamu udah ready kan? Ya kan? Kalau kamu udah ready kita bakal langsung aja pergi ke pendakiannya, ke tempat pendakiannya gitu maksudnya. Kalau ngomong kenapa suka belibet sih? Yaudah kita langsung ke Planet Social Event karena aku udah baca-baca katanya kalau kita mau mendaki gunung kita harus pilih option yang itu teman-teman di handphone dan kita pilih social event gitu. Dan setelah kita masuk ke menu ini kita pilih yang mountain climb ini teman-teman. So kita bakal langsung saja untuk pergi ke sana. Yaps, kita bakal menjadi leadernya Bang Taki ya. Bang Taki bakal menjadi leadernya untuk memimpin kita mendaki Gunung Komorebi. Dan Bang Taki otomatis bakal ajak aku karena emang dia excited banget, pengen banget berdua naik ke puncak gunung ke situ. Nggak tahu kenapa ya Bang Taki kok excited banget. So jadi kita disuruh untuk pergi ke onsen bathhouse dulu. Ya udah kita bakal langsung ke sana aja dulu. Let's go teman-teman. Oh, kira-kira kita udah sampai ke sini teman-teman. Aku nggak ngerti kenapa kita disuruh ke sini. Dan by the way, ternyata kalau kita mau mendaki gunung kita pakai waktu dong. Oh my god.
God, like really, kita harus cepet-cepet. Artinya teman-teman, kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada di sini, ya kan? Ya sudah, kalau kayak gitu kita langsung aja ke sini dulu teman-teman, karena kalau mau mendaki gunung kita harus naik ke kereta gantungnya, ya kan? Karena siap ya, biar cepet aja gitu. Oke, aku bakal kesini dulu, mana ya? Dan by the way, sebelum kita pergi, kita beli apa lagi ya? Kayaknya kita nggak perlu persiapan apa-apa sih, ya kan? Yaps, kita nggak perlu persiapan apa-apa, karena kita cuma disuruh untuk bawa makanan aja kalau nggak salah. So, kita langsung aja naik ke atas, teman-teman, bareng sama aku. Yaps, Bang Taki tidak akan pernah meninggalkan diriku, karena dia sangat bertanggung jawab sebagai seorang pria. Cia, apaan sih, ya kan? Ya sudah, Skuy dan Tara, kita udah sampai di atas. Dan kalau udah ke atas kayak gini, kita langsung aja ke sini, teman-teman. Yang di mana katanya kita harus naik ke atas ini lewat bebatuan ini. Yap, tinggi sekali ya, lebih tinggi dari yang di tempat aku belajar latihan tadi, teman-teman. So, kita bakal one time dan kita attempt climb untuk naik ke sini. Oke, aku juga. Dan mari kita lihat mereka lagi ngapain. Oh, oke, mereka lagi jalan. Dan by the way, mereka tuh jalannya kayak susah banget ya. Kalian perhatiin deh, kalau mereka tuh jalan kayak kesel banget kameranya, kenapa aku ubah lagi. Tuh, mereka jalannya tuh kayak susah gitu loh. Kayak, waduh, kalau misalnya kita tuh kayak banyak beban gitu ya jalannya. Susah sekali. Dan lihat dong jejak kaki mereka. Oh my god, realistis banget sih ini. Keren abis, ya kan? Ya udah, kalau udah kita langsung aja untuk manjat ke tebing. Kira-kira jatuh nggak ya? Please jangan jatuh. Kita kan skillnya udah, ups, oke. Untung aja Bang Taki jatuhnya nggak dari atas ya. Kalau dari atas katanya tuh kita bisa die, teman-teman. Oh my god. God, jadi kita harus hati-hati banget, please. Bang Taki, please, ayo lagi. Dan by the way, aku udah cepet banget naiknya. Wow, keren banget ya aku. Aku kayak udah profesional banget kan? Oke. Wow, you got it, girl. Oke, aku berhasil naik ke atas. Wow, Bang Taki, ayo dong, masa kalah sama aku? Aku cewek dong, masa kalah sama aku sih? Please, ayo kamu juga. Kamu bisa, you got it. Oke, come on, baby, you got it. Oke. Yeah, finally kita berhasil untuk naik ke sini, teman-teman. Ini baru tahap 1 ya. Tahap satunya aja, Bang Taki udah jatuh dong di awal, please. Semoga gak jatuh lagi. Dan kalau udah kita disuruh untuk baca trail map marker yang ada di sini. Yaps, ini dia teman-teman. Kita harus baca-baca mapnya biar kita gak kesesat gitu. Dan let's go, kita baca. Dan oke, udah selesai. By the way, udah selesai ya. Dan kita bisa move on sekarang. Move on dari siapa by the way? Siapa yang habis mutusin kalian? Gak, maksudnya kita harus pergi ke tahap selanjutnya. Oke, kita langsung coba untuk move on. Ready to move further up the mountain? Of course, let's go teman-temanku. Wah, kita move on dulu ya dari mantan, oke? Kita manjat gunung dulu nih. Okidoki teman-teman. Jadi kita sudah masuk ke Makarobi Base Camp. Oke, ini base campnya ya. Jadi kayak tempat base-nya gitu teman-teman. Dan everyone also earn a mountain climbing t-shirt to prove they made it this far. Oke, kita dikasih waktu lagi teman-teman. Kenapa dari tadi kita dikasih waktu terus dan terus? Jadi kita disuruh untuk apa nih? Inspect climbing route condition. Oke, kita cari map untuk ngelihat kondisi rute yang akan kita lewati apakah baik atau tidak gitu. Tapi ngelihatnya di mana? Saya tidak tahu. Oh, di sini ada camping, ada tempat camping. Oke, kita let's go here together. Yaps. By the way, kalau misalnya bahasa Inggris itu ya teman-teman, kalau kita pakai aksen UK apa sih Inggris gitu kan, mereka kalau ngomong here-nya tuh kayak yeah gitu. Let's go here gitu. Kalau misalnya pakai bahasa Inggrisnya Amerika, mereka bakal ngomong here. Beda banget gitu kan. Dan aku tuh kayak oh my god, pengen banget belajar aksen biar bahasa Inggrisnya keren ya kan. Tapi saya sedikit sekali belajar, lebih banyak main game. Oke, jadi maafkan kalau bahasa Inggrisku kadang suka aneh. Jadi di sini kita disuruh climb up a rock wall, have a steam rest for at least an hour. Kita disuruh istirahat dulu
Tapi waktunya aku nggak usah istirahat ya kayaknya, karena kita masih sehat walafiat teman-teman. So kita bakal langsung saja untuk ke sini one time attempt climb lagi. Kita harus memanjat tebing terus dan terus untuk mendaki gunung tertinggi yang ada di sini. Bang Taki, let's go, nanti dulu main HP-nya. Dia mah asik main HP mulu ya kan dari kemarin deh. Ayo deh kita naik. Oke, kita naik lagi. Wah, semoga nggak ada yang jatuh ya teman-teman, karena aku takut banget. Aku baca-baca katanya kalau kita mendaki gunung kita bisa die gitu kalau kita jatuh teman-teman. Jadi kita harus pastikan skill kita harus tinggi dulu sebelum kita mencoba untuk mendaki gunung. Dan by the way, sekarang kayaknya mulai badai salju ya. Oh my god, wow, udah mulai badai salju lagi. Dan okay, finally, yaps, kita udah nyelesain yang itu. Dan kita sekarang disuruh untuk baca trail map lagi. Dan okay, kita bakal baca trail map lagi di sini biar kita nggak kesesat ya. Maksud dan tujuannya seperti begitu maksudnya apa coba ya. Okay, kita udah sampai di atas teman-teman, dan perjalanannya semakin sulit, yang dimana mereka berdua jalannya semakin lama ya kan, karena semakin banyak badai, banyak angin, banyak kedinginan. Ya, seperti itulah, tidak jelas sekali ya kalau ngomong. Oke, kita coba cek dulu ke sana. Bang Taki juga go here, please. Dan aku makin excited banget kayak oh my god, aku tidak menyangka aku bisa sampai ke atas sini. Ya kan, ya sudah. Dan kalau udah gantian dong bacanya. Bang Taki juga mau baca. Dia tadi nggak bisa karena kehalang sama aku. Kenapa sih? Okay, udah selesai, really. Kita udah selesai dan kita bisa move on lagi. Okay, kita langsung move on aja atau gimana? Dan by the way, lihat, kita sudah berada di ketinggian yang sangat tinggi, yang dimana tidak ada siapa-siapa di sini, cuma kita berdua dong. Okay, kita harus menjadi tim yang saling support. Dan kita langsung aja move on lagi teman-teman, biar kita bisa semakin cepat naik ke puncak gunungnya ya kan. Okay, kita udah sampai di Croft Icefall. Okay, namanya Croft Icefall, yang dimana di sini tuh sangat dingin tapi sangat indah katanya teman-teman ya. The group's leader has earned the Middle Mountaineer trait. Apa sih itu, kita dapat traits baru kah? Coba kita lihat, kita dapat traits. Oh iya, Meeting Mountaineer. Wow, dapat trait. Sekarang kita udah berhasil sampai ke sini teman-teman. Fall Ice apa lagi namanya tadi, lupa saya. Ya sudahlah. Apa nih? Bang Taki dapat lifestyle. Oh iya, di The Sims 4 sekarang sudah ada lifestyle gitu ya. Bang Taki dapat apa nih? Frequent travel in progress. Ya udah, jadi Bang Taki dapat lifestyle yang ini, nanti aja kita bahasnya teman-teman, karena kita bakal fokus dulu ke sini yang dimana kita udah ke tahap ketiga ya teman-teman, yang dimana wow, indah sekali di sini teman-teman. Look at this. Wah, kita sudah sampai di sini dan semakin tidak ada siapa-siapa di sini ya. Wah, saya takut teman-teman, kalau di dunia nyata sih aku bakal ketakutan ya. Karena yap, seperti itulah, aku emang penakut anaknya. Ya sudah, kita go here. Kayaknya kita bakal disuruh untuk memanjat gunung lagi teman-teman, mendaki gunung lagi ya kan. Yang dimana di sini badainya nggak terlalu parah kayak yang tadi ya. Ya kan, ya udah, kalau udah kita langsung lagi kita panjat time climb, yang dimana semakin tinggi tebing yang harus kita panjat ya kan. Ini makin lama makin tinggi ya teman-teman, tebing-tebing yang kita panjat. So semoga tidak terjadi yang aneh-aneh, karena aku bakal nangis banget kalau misalnya ada dari mereka berdua yang jatuh. Aku pasti bakal nangis banget karena aku sayang banget sama mereka berdua. Yaps, kalian take care, okay? Take care, be careful. Jangan terburu-buru, yang penting tuh selamat gitu ya. Penting selamat dan berhasil. Okay, Bang Taki memimpin, dia sudah naik ke atas duluan. Okay, congrats. Dan aku masih menyusul. Okay, dan finally. Oh my god, lihat kakinya. Wow, saljunya makin tebal dan kakinya kita ketutupan sama salju dong. Takut ada badai di sini teman-teman. So kita bakal ke sini. Wow, di sini ada gua. Oh, kita bisa duduk-duduk, kita bisa minum di sini, kita bisa explore, kita bisa sleep, dan kita bisa banyak banget di sini. Tapi tidak dulu ya, karena kita harus cepet-cepet untuk naik ke gunung selanjutnya teman-teman. Karena kenapa?
Karena di sini itu lagi badai dan waktunya semakin sedikit, semakin menipis. Jadi mau tidak mau kita harus, aduh kan jatuh aku. Mau enggak mau kita harus cepat dan durasinya pasti bakal panjang banget teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Please, ya cuacanya lumayan udah mendingan daripada yang tadi. Yang tadi gelap banget, takut. Ya udah, Bang Taki lihat dong itu jejaknya. Yups. Salah. Kita ke sini dulu. Kalau udah Bang Taki coba kamu lihat map-nya biar kita enggak tersesat dan okay, kita udah bisa move on lagi. Skui, kita bakal move on. By the way, kenapa aku sedih? Kenapa Bang Taki sedih? Dia sadness karena apa? Tidak mengerti ya. Sudahlah, kita harus tetap berusaha untuk pergi ke tahap selanjutnya, Bang. Biar kita bisa melihat keindahan Gunung Komorebi, ya kan? Okidoki. Jadi kita udah sampai ke Gunung Komorebi, like really. Oh my god, kita udah sampai, teman-teman. Wow. Beautiful. Oh my god, kita udah nyampe ke atas gunung tertinggi di sini. Like really. Oh my god. Beautiful life. Beautiful life gitu kan. Oh, ini nih. Kita bisa ke sini. Oke, okay, come on, kita go here together. Come on. Wah, oke, okay, mereka berdua. Oke. Okay. Lapar ya. Lapar dong. Iya, untung aja kita tadi bawa makanan kan. Dan oke, okay, Yuskui, kita langsung aja ke sana. Oke. Okay? Kamu harus tetap semangat karena sedikit lagi kita bakal berhasil menaiki gunung tertinggi yang ada di sini. Oh my god. Dan lihat dong mereka berdua. Mereka berhasil mencapai gunung tertinggi yang ada di sini dong. Oh my god. Oke, okay, kita bakal lihat ya keseruan ini teman-teman, yang dimana Bang Taki udah duluan naik ke atas dan dia pasti bakal senang banget. Dan taro. Swepsu Flo, Silma Roy, Fiba Deso, Lame Nuk Uso Pei, Zimbalu Zero, Biba Desu, Stibu Plebo, Sigluna Piyun, Pinkuya Slecca, Okashiba Baba, Zaryuza Prezu, Lobo, Badish, Kepatrul, Wagaborn Zifna,